Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, kita nak kongsikan lebih banyak perkongsian apa yang berlaku di dalam negara kita, terutamanya apa yang terkandung di dada-dada akhbar. Saya nak mulakan terlebih dahulu di Cosmo ini. Di muka hadapannya memang satu perkara ataupun isu yang dah lama kita bincangkan, kita bawakan juga berkaitan dengan gelandangan yang pada ketika ini ada satu kenyataan mengatakan bahawa kami memang tidak mahu kerja. Gelandangan yang hidup di celah-celah lorong gelap di Kuala Lumpur mengakui mereka tidak kisah dihina asalkan hidup goyang kaki, makan, minum, pakaian dan duit orang sedekah. Dan ada yang kata berdosa hidup senang tanpa bekerja juga hukumnya dalam sudut agama Islam. Ini daripada penceramah bebas yang berkatakan berkaitan dengan perkara tersebut. Dan ini satu lagi isu yang boleh di-tackle ataupun diberikan perhatian berkaitan dengan berleluasanya mereka ini berada di ibu kota kan. Kadang-kadang jalan dah diberikan. Tapi kerana keselesaan ini, mereka sanggup untuk terus hidup sebegitu. Senang yang minta bantuan, menerima bantuan je lah. Biasa, kebiasaan tu yang sebenarnya yang akan membunuh semangat mereka tu. Baik, di Harian Metro saya nak pilih di muka surat yang ketiga, boleh tak? Nombor harapan ni Tanah Tinggi Bebas Tulisan. Tapi saya nak berkenaan dengan judi Piala Dunia Qatar 2022. Tengah musim ni kan, Piala Dunia kan, je biasalah akan mengambil kesempatan ini, buki-buki ni kan. Betul. Awak tidak kan? Awak tidak terbabit ya? Tidak, alhamdulillah. Saya tengok dengan tenang. Alhamdulillah. Yang sokong saya sokong, yang kalah nak buat macam mana dah kalah. Jangan tahu sebab kita tiap-tiap minggu kita buat pasal infak dan sebagainya. Jadi jangan. Jadi kita harap semua ni tidak berleluasa. 28 perlawanan sudah ditaruh, 4 ejen buki dicekup sekitar Kepong. Kau untung lumayan. Okey. Terdiam nampaknya. Baik. Yang ada lagi perbincangannya. Okey, ini di Berita Harian. Kita nak bawakan kepada anda di muka hadapannya juga berkaitan dengan apa yang perlu terus diberikan perhatian oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Bajet perlu dibentangkan semula, perinciannya perlu dilakukan dan ini yang perlu diperkatakan antara analisisnya, berhati-hati dan juga bermurah hati. Penganalisis dan ekonomi pendapat belanjawan 2023 perlu mengambil kira impak kelembapan ekonomi global ke atas kos sara hidup rakyat dalam usaha untuk membantu rakyat dan bersama juga menyediakan kita semua untuk boleh terus berdaya saing dari sudut ekonomi pada tahun 2023. Sekali perinciannya anda boleh bacakan di Berita Harian. Kita dah tiba masa untuk bekerja lah sekarang kan. Dan di Utusan Malaysia di hadapan ini, kata 5 kementerian utama pikul tanggungjawab besar selesai isu berlarutan, segerakan lantik menteri. Kita pun sebelum-sebelum ni kan kita dah menanti banyak tahun ni. Kita punya proses prosedur untuk menunggu siapa PM. PM dah dapat keputusan. Dan kita nantikan nanti bagaimana pelantikan menteri juga kabinet nanti yang akan menyusul kemudian. Dan ada satu perkembangan sukan. Yang pertamanya Piala Dunia lah yang berlangsung pada ketika ini. Tetapi ini yang berlaku semalam juga, menang di atas padang dan juga di luar padang kepada pemain kebangsaan dan juga Johor Darul Ta'zim Safawi Rashid yang telah pun bergelar suami kepada Syifa Melvin. Kabarnya hanya satu lafaz saja. Saya sempat berbual dengan dia sebelum bernikah. Dia kata bukanlah niat untuk menyorokkan ataupun tidak beritahu media. Sebab ramai tanya kenapa buat ni hari Isnin. Isnin kan. Dia kata, awak tanya soalan tu. Saya tanya soalan tu tapi jawapannya mudah aja. Nanti peminat tahulah ada keistimewaannya tarikh tersebut. Dia tak nak beritahu sebelum nikah. Lepas nikah nanti dia beritahulah. Tahniah ya. Safawi dan juga Syifa Melvin nanti akan ada majlis resepsinya lah. Berbahagia hingga ke syurga.